Tinggal sikit saja lagi. Sikit pun tak apa lamalah. Dapat satu kaki, setengah kaki pun cukup. Guna sekaki melah. Tolong aku dengan melah. Kat mana lah aku nak cari kamu? Kopi selingkuh senang. Ay, makcu. Tak kalah krim satu dengan makcu tu. Krim sungguh melam. Bukannya aku nak berolok-olok dengan kau ni. Bukannya aku nak bergurau. Bahan-bahan semua ni, makcu nak bayar ke? Nak hutang? Bolehlah dia buta dalam buku tu melam. Aku bayar, Ramlah. Aku bayar. Aku pun bukan nak sangat berhutang dengan kau ni, Melah. Tapi aku terpaksa. Dan di kedai kau ni lah saja tempat aku berharap untuk aku berhutang selang. Orang lain pun begitu juga, Mak Cu. Tapi di manalah laginya saya nak mendapatkan modal balik untuk membeli barang semula di kedai saya ni, Mak Cu. Nantilah, Melah. Pak Cu kau tu segar semula dan dapat kerjanya balik. Dapat duitnya, Mak Cu bayarlah hutang dengan kau ni, ya, Melah. Terima kasih, Ramalah. Mak Cu balik dulu, ya. Baiklah, Mak Cu. Kak, bagi tangguh, Pusat. Kau buat telur rugi, kan? Telur? Bila sampai, bang? Kau ni dari mana, Rimah? Dari kelas, bang. Kak Melah, apa khabar, bang? Kan kau ni sudah bertunang. Kenapa masih berkelas-kelas lagi? Rimah bertunang? Bukan di zaman abang bertunang. Rimah di zaman Rimah sendiri, bang. Ha, tak ada hubungannya dengan maksud abang tu. Ya, habis apa yang kau fikir aku maksudkan tu? Apa abang maksudkan? Engkau di dalam pertunangan. Tak baik berbebas begini. Kan engkau tu sentiasa dalam perhatian orang. Sebesar kuman perbuatan kau tu, sebesar gajah dikatakan orang tentang buruknya tu. Banyak orang suka menjadi pilihan orang, bang. Ha, kalau kita suka sangat dengan cakap orang tu, ha, tak bergerak nanti. Undang Limah tu ada persetujuan Limah sendiri. Ayah nampak lagi balik, mak. Manalah mak tahu, Leman. Tunggu ajalah. Dia pulang, pulanglah. Tak pulang, tak pulanglah. Bila mak nak buat peluhi si Limah tu? Orang sebelah sana minta mak tempoh dulu. Nak tunggu sampai dia naik pangkat. Berapa lama lagi tu? Entahlah, Leman. Katanya setahun lagi. Ha, bila kau sampai, Leman? Bos kejap tadi, Ayah. Apa, Ayah? Tak nak jumpa Ayah lah. Apa? Nak minta tolong sikit, Ayah. Liman sekarang ni sedang tersepit, Ayah. Dah tersepit, terkapit, baru kau nak datang ke rumah ni, eh? Kalau tidak, muka kau tu pun tak nampak. Liman ada banyak urusan, Ayah. Eh, lah maklum sajalah orang menjaga.
Tambahan pula, Lima ni baru saja menjempolkan diri dalam lapangan penjagaan. Tak ada masa langsung, Ayah. Apa khabar anak kau? Sihat, Ayah. Semuanya sihat. Cuma penjagaan Leman saja yang tak sihat, ya. Itulah Leman datang ni. Nak tak tolong sikit, ya. Nak pinjam geran tanah ayah tu nak jadikan cagaran. Kerana Leman nak punya duit sikit, ya. Geran tanah aku pula engkau nak gadaikan? Engkau ni dah gila ke, Leman? Bukannya maksud gadai tu pergi ke pajak gadai ataupun ke ceti, ya. Apa-apa pun tak boleh. Gadai ke, jaga ke, aku tak bagi. Mak kan dah kata tadi, Liman. Jangan kau sebut-sebut pasal geran tanah tu. Kalau ayah kau bagi pun, mak akan melarangnya. Mendengarkan gadai tu pun, mak dah tak kenal. Abangnya dulu kasar. Ha, dapat ujung, pangkal lesap. Kau pun tahu, Lima. Tak tahu, kata abang. Kedai abang tu sudah pun tutup. Abang sudah rugi. Abang sudah bingkrap. Bukan aku tutup teruslah. Masa aku tak ada di rumah jadi tutup. Masa Kak Melang kau tersibuk di dapur jadi tutup. Ayah, air kopi ayah di sini. Letaklah sejuta modal pun di kedai abang tu. Ha, memangnya bankrupt. Akhirnya semua berkumpul di situ. Bapak mentua abang, mak mentua abang, abang ipar abang, adik ipar abang, pupu boyasi abang. Semua berkumpul di situ. Macam mana tak bankrupt? Kerana itulah. Sebenarnya, orang berhutang terlalu banyak pada satu masa yang serentak. Modal belian aku tu semua terlepas tangan mereka. Aku tak ada modal lagi nak beli barang-barang tu semula. Sementara menantikan orang tu membayarkan hutang mereka, aku sedang kira-kira nak minjam duit sekarang. Tapi bukan nak cagaran pula. Di mana aku nak cagaran tu, ha? Itulah aku datang sekarang. Nak pinjam geran tanah ayah tu. Nak jadikan cagaran kalau ayah beri. Tidak. Aku tak akan bagi. Kita kena punya duit sekarang, Raff. Kedai kita akan pulih semula. Apa ayah bagi geran kepada abang? Tidak, Raff. Aku curi. Abang curi? Habis kau dia minta tak beri, curilah jawabnya. Abang. Kan tak baik mencuri itu, bang. Salah di sisi undang-undang. Kalau ia pun aku dengan harta ayah aku sendiri. Undang-undang tak memilih rupa, bang. Undang-undang tetap undang-undang juga. Siapa yang nak merepotkan aku? Engkau. Sampai begitu sekali, ya, bang, bertindak. Kalau ada tak begitu, bang, sudahlah. Kita mesti hidup, bang. Engkau mesti hidup. Aku mesti hidup. Anak kita ni mesti hidup, bang. Tapi takkanlah dengan mencuri, bang. Bang, kan kita ada anak ni, bang. Tindaklah kau bapa masih sekarang ni akan ikut-ikut oleh keturunan kita kelak. Abang mesti berhati-hati, bang. Tapi aku bukan keturunan pencuri, bang. Dah tak ada lain lagi gelarannya pada perbuatan abang tu. Sudahlah. Jangan banyak cakap lagi, Ramlah. Kita mesti hidup.
Hidup kita bergantung pada peniaga. Dan peniaga kita perlukan modal. Panasnya hari, ya. Semuanya panas, Pakcik. Saya ni pun berhenti panas juga. Rumah ni tadi saya ingatkan kedai. Rupanya tutup. Kalau dibuka, hilang juga daga saya ni. Kenapa pula bertutup kedai ni? Di tepi-tepi jalan macam ni, tengah hari panas begini, tentu ramai orang yang singgah datang melepaskan dahaganya. Laku juga jualannya. Beginilah caranya, Pakcik. Nafsu besar, tenaga pula kurang. Nak berkedai, nak masuk lapangan perniagaan kononnya. Dua hari meniaga, dah ditutup. Buat malu company saja. Tak guna kita bercakap hal orang. Entah-entah, dia ada mendengar. Biar dia dengar, Pakcik. Saya suka. Jangan dia buat biadab macam ni. Biadab macam mana pula tu? Kononnya nak meniaga. Tapi dua hari, tiga hari lepas itu, tutup. Tidak ke biadab, dia kata orang. Kalau tak ada modal, janganlah meniaga. Bukan kerana modal. Benarnya tuan kedai ni orang gila. Modal sekarang kita tak susah. Mana-mana bank boleh pinjam. Pinjam itu memang senang. Tapi mesti ada cagaran. Cagaran mudah. Geran tanah boleh buat cagaran. Kalau yang sendiri tak ada, boleh pinjam punyaan bapaknya. Sebagai bapak, takkan tak ada geran tanah. Buat apa hidup sebagai orang tua? Tanah sekarang kera pun tak ada. Tak ada pasal pula geran bapaknya yang digadakan. Tentulah, Pakcik. Kalau tidak, buat apa bapak tu beranak? Harta bapak tentulah tumpah ke anak. Bapak macam tu yang tak guna. Anak sendiri pun tak mahu ditolong. Tak ada pasal pula. Anak nak meniaga, geran tanah bapak pula yang digadakan. Jangan jadi bapak kepada anak-anak, Pakcik. Jadi bapak kepada kucing, jadi bapak kepada anjing. Itu yang lebih baik. Penjahanam namanya tu. Aku tak bercampur semuanya ni lah. Kita tak ada kena-mengena dengan perkara ni lah. Si pekedai ni bukannya waris kita. Buat apa pula kita buat kelari pasal dia?
Pakcik, pakcik tak patut bangkang saya, pakcik. Kita sama-sama berhenti teduh di sini. Tapi tak tahulah saya, boleh jadi nama di papan tu yang di ujungnya nama pakcik. Yang di pangkal tu nama anak pakcik. Sulaiman bin Musa. Pakcik ni kaya nama Musa. Bukan, bukan. Saya ingat ia tadi. Kalau ia, bantulah dia pakcik supaya dia terus maju. Ha. Kalau bukan, ha, mainlah kita belah. Kau dalam kedai ni? Hey. Jadi ke kau pindah dari Leman? Leman? Oh, Sulaiman. Ramlah. Oh, Ramlah. Ya, ya. Masuk, ayah. Ada juga barang-barang dalam kedai ni. Tapi berapa engkau tutup pula? Sikit sangat barang-barangnya, ya. Jadi terpaksalah saya tutup tengah-tengah hari macam ni. Tapi bila Abang Leman balik petang sekarang, dia buka lah semula, ya. Leman ke mana ni? Abang Leman ke Kuala Lumpur, ya. Kuala Lumpur? Apa dia buatnya? Katanya nak uruskan pasal pinjaman duit, ya. Eh, mana dia dapat cakaran tu? Entahlah, ya. Tapi kata Baleman, ayah yang berikan. Bohong! Aku tak pernah bagi kepada dia. Leman laki kau tu pencuri. Dicurinya geran tanah aku tu, ha? Eh, Ramlah. Ya, ya. Kau cakap dengan dia. Suruh dia pulangkan balik geran tanah aku tu. Baik, ya. Kalau tidak, aku report polis dan aku tangkap dia. Ampunkan Rambang. Rambang salah. Rambang terlalu lembut. Rambang terlalu lemah dalam penyiagaan, Bang. Saya buat itu bukan jawapan, Bang. Nampaknya kita terpaksa tutup kedai kita ini juga. Ram dengan Mak Nisal, ya, Ram. Ada masa, ada modal. Kita akan buka semula kedai kita ini. Abang akan pergi berdiri ke tempat untuk memulihkan kehidupan kita yang telah pernah, ya, Ram. Kau tinggallah saja di rumah dan jaga anak kita. Kenapa kau masih menangis lagi, Ram? Air mata yang guguran itu bukanlah jawapannya. Kita mesti berusaha nak hidup. Tapi, Bang. Bersahabat Ram sebagai seorang wanita telah jatuh, Bang. Ram hanya layak untuk jaga anak saja di rumah. Aku faham, Ram. Bakat kau yang besar dalam penjagaan. Walau bagaimanapun, air mata bukanlah jawapannya. Tapi air mata kau itu air mata wanita. Kau pergi dari ibu ayah. Kita pinjam geran tanahnya itu. Kalau air mata kau tepat, tentu ayah kau memberikannya. Kalau air mata kau rincung, kau gagal. Dari awal ini kita memang buat silap. Sebagai penyaga, kita terlalu lemah. Kita terlalu lembut. Orang nak berhutang, kita berikan saja.
Kononnya nak memikatkan hati orang supaya datang beli barang negara kita ni. Padahal, itu permudahan kecil saja lah. Hei, Leman. Apa yang kau menunggu tu? Mak. Kau tak kenal aku lagi ke? Aku? Ramli lah. Ramli bin Kulu. Hai, kita dah sama satu sekolah dulu. Kau pun nak dengkir kepala aku dulu. Ingat tak? Ramli. Ha. Faham aku Ramli. Sebenarnya tadi kau berasa sangat. Dah cepat lupa ya. Wah, gemuk betul kau sekarang ni. Hai, ya ke? Tu anak-anak katakan. Bina Ramli? Ha, boleh ke? Mak, ya. Kasih dua kopi ya. Boleh, Gid. Apa kau buat sekarang Ramli? Aku dengar kau dulu di Poh. Apa kau buat di sana? Aku bekerja di sebuah syarikat perlombongan di sana. Dan sekarang ni? Sekarang ni, aku buat bisnes. Aku buka kedai sendiri. Wah, banyak betul duit kau modal, Ramli. Adalah sikit. Duit simpanan aku tu, lama aku bekerja di sana. Tapi sebenarnya, Rehman, aku lebih banyak minjam. Minjam? Ya. Dari mana? Wah, dari bank lah. Apa cagarannya? Tak payah cagaran. Kalau setakat nak meminjam RM10,000 tu tak payah apa-apa cagaran pun. Penjamin saja dah cukup. Betul ke ni Ramli? Takkanlah aku bohong dengan kau pula. Itulah Leman. Kita dalam bisnes ni mesti banyak kontak. Mengapa kau tanya aku ni? Apa? Kau pun nak buka kedai juga? Begini Ramli. Ha. Sebenarnya aku pun ada juga buka bisnes. Itulah kedai roncit saja. Tapi malangnya kedai aku tu sampai bankrupt. Pasal apa boleh bankrupt? Pasal orang banyak berhutang lah. Ada yang bayar, ada yang tak bayar. Jadi bila cukup bulan tu susah pun nak rolling duit nak beli barang-barang. Meniaga kedai roncit ni memang tak boleh beri orang berhutang banyak sangat, Leman. Kalau dah banyak sangat orang berhutang, ginilah jadinya. Habis sekarang kau datang ke sini ni kira-kira nak pinjam duit lah ya? Gitu? Haa, begitulah. Berapa? Tak banyak. Kira-kira RM5,000 tu. RM5,000? Jangan susah, Leman. Aku boleh tolong kau. Aku boleh bawa kau berjumpa dengan kawan aku di syarikat jaminan kredit. Dia boleh tolong nasihat kau macam mana nak pinjam duit tu nanti. Sudah, mari kita pergi sekarang. Tapi mesti ada penjamin macam kau cakapkan tadi. Mana aku nak cakap penjamin tu? Aku bukan kenal orang-orang di sini. Leman, Leman. Apa yang aku susahkan? Aku sendiri boleh jadi penjamin kau. Encik Leman nak pinjam RM5,000 saja ke? Ya, Encik. Dan Encik Ramli sebagai penjaminnya? Ya, Encik. Dan Encik Leman sudah faham tentang syarat-syarat yang dikenakan, ya? Saya faham, Encik. Bagus. Kalau begitu, sila Encik Leman tanda tangan borang ini. Dan Encik Ramli pula tanda tangan di sini. Saya ucapkan selamat maju jayalah dalam perniagaan Encik Leman tu. Dan apabila Encik Leman balik ke kampung, Encik Leman beritahulah orang-orang di sana tu, kalau nak pinjam duit, nak buat berniaga, janganlah segan-segan berjumpa dengan saya. Bank ini akan cuba menolong dan membantu mereka. Encik Wong, ya. Bolehlah kami ambil wang di bawah. Oh, boleh, boleh. Terima kasih sajalah Encik Wong. Saya minta diri dulu ya. Baik, Jaman. Terima kasih, Jaman. Ramli.
balik geran tanah ayah tu, bang? Sudah. Apa katanya, bang, bila abang pulangkan balik geran tanahnya tu? Apa yang nak dikatakan? Dia tak kata apa-apa pun. Abang. Ya, bang. Sekarang kedai kita ni dah pulih semula. Tapi Ram mesti ingat, eh? Tiap-tiap barang daripada kedai kita ni yang dijual mesti dengan bayaran tunai. Yalah, bang. Jangan diberi orang berhutang-hutang lagi. Duit pinjaman dari bank tu mesti dibayar setiap bulan, tau. Yalah, bang. Kalau tidak, susah lagi kita nanti. Baiklah, bang. Dah, budak ni nangis pula.